Enggak. Gue full ibadah. Asik. Budi Tika, thank you. Gue TikTok Shop itu kalau ada tawaran ya, guys. Kalau enggak ada tawarannya ngapain TikTok? Capek loh TikTok Shop itu. Kalau video enak, enggak terlalu apa? Ngejelasin produknya. Kalau aku kan sampai benar-benar jualan ngejelasin produk, tetek bengeknya, spesifikasinya. Kalau di kontrak kayak gitu harus benar-benar jualan benar-benar. Enggak ada ngobrol, enggak ada apa, enggak bisa PK sama orang. Semangat Mas Adi, thank you, that cheers me. Mas Adi puasa nyore apa beduk? Ya nyore lah. Masa gue udah tua, beduk. Video udah balik, udah. Tadi tak anterin. Tuh, siapa kemarin yang bilang? Kok katanya mobilnya ke bengkel, kok masih ada di sini? Tujuannya itu maimunah setan. Gue lo sengaja ngensel ke bengkel ya karena Vidya itu kesini. Takutnya nganter-nganter kan, daripada dia nge-grab kan, mending tak anter-anterin. Kayak tadi ke Dubes Vietnam tak anterin, kemana-mana tak anterin makan. Terus ke terminal Kampung Rambutan tadi. Lumayan kan, irit daripada nge-grab tuh mahal. Total-total 1 juta sendiri. Soalnya wirawiri masian. Orang tuh apa ya, seenaknya gitu. Padahal nggak tahu alasannya tuh kayak apa, kebelakangnya tuh nggak tahu. Senangnya ngujat aja. Jadi sopir pribadi yo. Semalam aku Kak Sarina, Kak Mira, thank you. Bujo Silian wis tak bayar. Wes, ya Allah, sejam. Kedupu sudah beres, sudah. Tinggal nikahnya aja. Kak Sido nyile seminggu ora. Sak jam ya wes mau. Bagi-bagi yang hadiahnya Dula Faris. Ya Allah, cuma cuma 2.500.000 sama parfum, guys. 2.500.000 buat ini. Mau beli perabotan rumah. THR. Gue gak dapet THR. THR dari mana? Gue kan gak kerja di perusahaan. Parfumnya wangi-wangi. Parfum cowok-cowok gitulah. Ya, 2.500.000 buat moles ini juga loh. Lumayan sih, 2.500.000 buat moles ini. Tuh lihat baret lo. Kamu gak kasihan. Pengeluaran gue ini banyak, masamu. Masamu. Gue jajan sih. Oh iya. Agak ini saya ngiyong-ngiyong tuh.